Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Otay dari MW Motor Group. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, bisa sehat sampai hari ini, pagi ini yang cerah. Alhamdulillah cerah ya, sedikit mendung di wilayah-wilayah mungkin Bogor. Ini dia stok unit-unit yang sudah ter-DP maupun sudah lunas. Ini sudah di DP warna silver Gen 2 Silver Ribbon. Ya, new silver oleh Bapak Bangun. Ya, sudah di DP mau pelunasan akhir bulan. Yang ini pesanan Bapak Ajis ya. Bapak Ajis ini pesan full interior tapi tanpa body kit dengan velg ring 16. Nanti kita review jika sudah kelar. Sementara ini mobil masih kita rapikan di bengkel kita nanti di Pool Bluebird Marga Satwa untuk cek kelayakan, cek mesin, cek kaki-kaki semuanya. Ya, apapun yang kekurangan mobil kita selesaikan dulu di pool ini. Ya. Nah, ini dia mobil juga Gen 2 warna hitam yang sudah diberi tanda jadi oleh Bapak Giri. Bapak Giri dari Bekasi. Ya, siang ini beliau mau pelunasan pesan full upgrade paket 70 juta. Nah, dan ini mobil ini platnya bukan plat ini ya, ini hanya plat kuning saja yang sebelumnya jadi taksi. Ini warna coklat moka, pesanan Om dari Bekasi juga ya, dari Om Ubeng, panggilannya Ubeng kayaknya. Iya, hari ini juga beliau mau pelunasan jam 9 pagi mau datang ke pool. Nah, ini warna hitam mobil Gen 3 pesanan dari Palu ya, Bapak Acil, pesan full upgrade ya, pesan full upgrade. Nanti kita mulai project karena hari ini kita mau cek mesin, cek kaki-kaki, cek kelayakan semuanya ya. Ini pesanan Om Yahya nih, wah ini paket gila nih, Sultan juga beliau nih ya. Ini pesanan full upgrade paket 107 juta. Lampu depan sudah kita pakaikan Eagle. Ya, lampu depan sudah kita pakaikan Eagle. Sudah kita pasang kaca film, talang air. Nanti kita lihat ya, jadinya seperti apa. Ini juga lampu belakangnya sudah pakai Eagle. Ya, full Eagle pokoknya. Nah, ini untuk interior sendiri juga sudah di custom. Ya, sudah di custom, sudah rapi. Ya, full sampai plafon. Pesanan Om Yahya. Nah, ini pesanan dari Om Ibal nih, sang fotografer profesional nih dari Aceh. Sebenarnya tidak pakai velg ini hanya saya coba jadikan pemanis. Ya, saya pakaikan velg belang. Cuman kurang pas, tapi nanti saya ganti. Nah, ini pesanan Aceh nih, Om Ibal nih ya. Ini juga semi custom interior ya. Nah, cakep nih, dalamnya sudah rapi tapi semi ya. Kalau semi berarti tidak sampai plafon. Ini pesanan Om Ibal. Nah ya, ini juga cek mesin, cek kaki-kaki. Pokoknya yang daratan ini kita bariskan di sini itu karena mobil masuk cek kelayakan hari ini. Cek kelayakan, cek mesin, cek kaki-kaki. Mudah-mudahan bisa kelar banyak. Ya. Mudah-mudahan bisa kelar banyak, bisa kita bawa langsung ke MW Motor untuk di-upgrade full. Ya. Ini nanti habis cek mesin, cek kaki-kaki, cek kelayakan, tune up, sporing, ganti oli, filter, baru semuanya kita bawa ke MW. Ya, terutama didahulukan kita yang 3 ini karena 3 ini sudah lunas duluan, kita akan bawa ke MW Motor untuk dipasang body kit dan lain-lain. Sisanya yang belum sempat kita pasang di pool. Ya.
Nah, ini dia pesanan nih, warna merah nih. Requestnya hanya fog lamp, hanya velg ring 15, emblem, talang air, kaca film. Ya, pokoknya paket 85 juta saja ini. Seperti biasa. Ya, warna merah, merahnya merah merona ya. Saya masih punya merah merona satu lagi. Ini pesanan dari Om dari Bengkulu nih. Hari ini diambil, sudah lunas. Ini juga sudah lunas, hanya minta kaca film aja karena mau upgrade sendiri katanya. Nanti di kampung, pesanan dari Bangka Belitung. Ini sudah rapi, pokoknya yang baris ini sudah rapi semua. Ini lagi mau kita proyekkan, masuk ke cek kelayakan, cek kelistrikan, cek kaki-kaki. Ya, kita banyak stok. Stoknya kita banyak, nah, kita lihat apa saja yang ready stok. Jadi teman-teman bisa yang mau DP, yang mau tanda jadi, ya, yang mau tanda jadi silahkan. Ya, tanda jadi untuk mengamankan unit seperti ini nih, sudah ditanda jadi. Jadi unit kita amankan, datang orang tidak bisa diambil orang karena kita sudah tandai milik si A dan si B misalkan. Ya, ready stock kita display di depan. Ya, di depan sendiri kita display. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada warna silver new Gen 3 new silver ribbon. Ada nih. Masih ready. Ya. Gen 3. Masih belum diberesin karena memang belum ada pembelinya. Jadi sementara kita dahulukan yang sudah di DP. Ini warna Gen 2 warna abu-abu. Ini Gen 2 juga 2012 warna new silver. Ini Gen 2 2012 warna abu-abu. Ini kita masih punya moka ya. Kita masih punya moka Gen 3 nih, baru turun semua. Barang bagus. Ya, yang mau cek unit silahkan. Di sini kilometernya sudah 300-an standar taksi. Ini juga sudah baru datang nih. Ya. Ini stok yang ada Gen 2, Gen 3 kita masih punya warna merah. Merah masih ada. Warna moka ada, hitam ada, abu-abu, silver ada. Ya. Untuk di beberapa di depan kita display juga di depan. Karena memang kita pisah-pisahkan supaya tidak terlalu penuh di dalam. Nah, ini display ya, display sudah pasang body kit Gen 2 2012. Ini display kita yang ready nih. Kalau yang mau pesan full upgrade, ini kita sudah pasang body kit dan fog lamp saja. Ya. Dan fog lamp saja. Nah, ini stok-stok kita yang ada di sini yang sudah kita display di depan. Ini Gen 3 warna silver new ya, baru datang juga. Ini juga Gen 3 warna abu-abu ya. Abu-abu sekarang memang lagi laris karena warnanya memang dark, keren memang. Ya, dan silver ribbon. Ini X Mobilio ya, Mobilio 2015 tipe S. Ya, Mobilio kita punya 50 unit, ready warna silver, ready warna hitam, dan ready warna abu-abu kalau tidak salah. Kita lagi ada hitam nih di sini. Nah, ini juga warna hitam nih, baru turun nih. Ya, Gen 3. Ya. Cakep. Ya. Jadi yang teman-teman mau nanya silakan japri, mau tanya-tanya apapun tentang harga ataupun upgrade sesuai permintaan ya. Upgrade kita sesuai permintaan, sebenarnya tidak ada paket-paketan apa saja ya. Misalkan teman-teman punya budget sekian-sekian, kita coba beri upgrade-an yang seperti apa ya. Ini dia kondisi di pool kami, pool Bluebird Marga Satwa ya. MW Motor ini ada di pool Bluebird Marga Satwa karena kami itu bekerja di pool Bluebird Marga Satwa. Untuk bengkel garapan kami sendiri ada di Bogor.
ya, ada di Bogor, daerah Parung. Jadi mobil-mobil yang sudah lunas, yang mau pesan full upgrade, kita bawa ke bengkel kita di Parung untuk dimodifikasi, ya. Nah, teman-teman, siapa yang mau bertanya atau tentang apapun, saya infokan untuk harga Gen 3 saat ini dimulai per beberapa hari ini sudah turun harga menjadi 75 juta rupiah. Ya, Gen 3 75 juta rupiah. Untuk Gen 2 sendiri 2012 turun ke angka 57.500. Ya, turun ke angka 57.500. Untuk 2012, 2012 unitnya tidak banyak karena bahannya sudah habis, jadi sudah dicat semua. Warna ada mocha, Gen 2 saya punya mocha, Gen 2 warna buabu, silver, merah kita masih ada, hitam pun masih ada. 2012 tinggal dikit sekali, sangat dikit sekali. Untuk Gen 2 nanti keluar 2013 di bulan Februari harganya normal 65. Ya, jadi untuk 2012 kita turun harga ke angka 57.500. Untuk Gen 2 yang 2013-nya itu lagi diproduksi massal, itu harganya 65 juta. Oke, info saya dari saya sekian dulu untuk hari ini. Ini ketersediaan ready stock apa saja yang sudah kita perlihatkan tadi di pool kita, banyak yang request, banyak stok atau tidak, ya kan? MW Motor insya Allah stok banyak, tinggal ditanya-tanya saja. Insya Allah semuanya kita coba beri yang terbaik. Yang mau datang silahkan datang, yang mau pesan online juga silahkan, ya. Dengan saya Otay, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak enak didengar. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sukses dari MW Motor Group.